teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya bersama dengan saya, Dr. Ferci. Teman-teman semuanya, jangan lupa klik tombol subscribe sebelum Anda melihat video saya kali ini. Karena apa yang akan saya bagikan akan sangat bermanfaat untuk Anda dimanapun Anda berada. Teman-teman semuanya, sekali lagi saya ingin meng-encourage untuk teman-teman semuanya untuk stay safe dimanapun Anda berada. Di tengah wabah virus corona yang saat ini sedang menjangkiti di seluruh dunia, teman-teman ya, dan saat ini sudah mulai masuk ke Indonesia, penting banget untuk teman-teman semuanya untuk menjaga daya tahan tubuh Anda ya, terutama di saat genting seperti ini, teman-teman, di mana di Jakarta mulai terjadi yang namanya lockdown, di mana kita sudah mengurangi banget semua aktivitas. Ya, saya ingin berbagi pada teman-teman semuanya gimana caranya untuk menjaga daya tahan tubuh Anda supaya optimal. Beberapa apotek ya sudah sangat-sangat ramai dikunjungi dengan mereka bukan lagi cuma cari masker ataupun sarung tangan seperti ini, teman-teman, tapi mereka juga mencari yang namanya suplemen ya, multivitamin, vitamin C ya, oleh para pakar virus. Memang disarankan untuk mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, dan juga antioksidan yang baik. Bahkan teman-teman, Ratu Inggris ya, Queen Elizabeth disarankan oleh farmasinya atau apotekernya untuk mengkonsumsi vitamin C, jamur-jamuran, dan juga berbagai macam suplementasi lainnya yang akan saya ingin bahas pada video kali ini yang akan sangat bermanfaat untuk Anda. Teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di hadapan saya ini adalah suplementasi yang akan sangat membantu untuk Anda sekeluarga, untuk ayah ibu Anda, untuk kakek nenek Anda, bahkan untuk Anda sendiri dan untuk putra-putri Anda yang sudah berusia remaja, bahkan juga anak-anak yang akan saya buat video khusus yang untuk anak-anak di bawah 13 tahun ya. Nah, teman-teman, apa aja itu, Dok? Di sini ya, ini adalah box yang berisi dari multivitamin dan antioksidan serta mineral lengkap. Di mana di dalam box life pack ini, teman-teman, mengandung satu saset yang berisi 43 macam antioksidan. Kalau tadi dikatakan vitamin C sangat penting, vitamin C adalah antioksidan, yes, tetapi cuma satu macam saja. Sedangkan di dalam life pack ini mengandung 43 macam antioksidan. Tentunya yang bisa kita bayangkan kalau kita ini membentengi tubuh kita ya, cuman dengan vitamin C itu cuma satu bagian. Tapi kalau kita dengan 43 macam antioksidan, maka kita membentengi tubuh kita dengan jauh lebih baik, lebih lengkap, teman-teman. Bahkan, teman-teman, kita juga memiliki yang namanya kartu skor antioksidan ya. Kita memiliki satu macam alat yang namanya biophotonic scanner. Tanpa perlu kita ambil darah, kita cukup dengan tes singkat, kita bisa mengetahui level antioksidan kita ya, yang akan kalian dapatkan perubahan signifikan dari pertama kali kalian minum dan setelahnya ya. Caranya gimana? Mau cek ini, kontak saya akan membantu Anda, oke? Yang kedua adalah ini, teman-teman. Kalau tadi kita ngomongin lagi nama vitamin C, ternyata di dalam suplementasi yang namanya tea green yang bahan dasarnya adalah teh hijau ini, teman-teman, mengandung 100 kali lipat vitamin C lebih tinggi daripada kita minum jeruk ya kan, atau kita minum vitamin C biasa ya. Jadi ini akan sangat bagus sekali untuk membantu daya tahan tubuh kita juga, teman-teman, serta dia juga mengandung antioksidan khusus yang namanya polifenol yang akan membantu untuk sistem imun kita. Nah, selain itu kita juga memiliki suplementasi khusus yang bernama Racimex, berasal dari jamur racim merah, berasal dari kota Jepang, yang tadi saya bilang disarankan oleh farmasi dari Queen Elizabeth, di mana memang si jamur resi merah ini sangat penting sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun kita ya. Dia akan membantu yang namanya sel T di dalam tubuh kita untuk aktif kembali, sehingga prajurit-prajuritnya dipersiapkan untuk melawan semua infeksi virus ataupun bakteri yang ada di luaran sana, teman-teman. Jadi apakah penting, Dok? Sangat penting. Dia bukan multivitamin mineral, tapi dia memang mengaktifkan sistem imun kita
Nah, lalu teman-teman, untuk meningkatkan penyerapan semua suplemen tadi ini, ketika suplemen ini dibutuhkan yang namanya minyak ikan, teman-teman. Jadi, minyak ikan ini akan membantu penyerapan atau absorpsi dari nutrisi-nutrisi yang sudah kita minum. Karena kalau nggak gitu, teman-teman, maka yang kita minum hanya sebagian, sisanya akan dibuang. Tapi dengan kita minum si minyak ikan ini, akan meningkatkan penyerapannya jauh lebih baik. Serta dia juga membantu untuk anti peradangan, anti inflamasi. Jadi kalau misalnya sudah terjadi infeksi pun, akan cepat menurunkannya dan dibantu di booster dengan suplemen-suplemen ini akan sangat membantu sekali, teman-teman. Oleh karena itu, please be wise, teman-teman. Jangan cuma membeli vitamin C aja, aku nggak sebut merek, tapi intinya adalah kalau kita ingin melawan satu virus baru yang sangat infeksius, yang sangat cepat banget untuk menyebar, dan efeknya juga akan sangat buruk kalau kita daya tahan tubuhnya rendah. Jadi, oleh karena itu, teman-teman, konsumsilah 4 macam suplemen penting ini untuk Anda, bukan cuma Anda, tapi sekeluarga. Oke, semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bila kalian ingin berkonsultasi lebih lanjut dan bertanya bagaimana cara mendapatkannya, silakan hubungi saya. Saya akan siap membantu Anda dimanapun Anda berada. Oke, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye!